ada 259 orang sudah mati. 98 diantaranya sudah langsung diterima bekerja selamat. Tadi sudah mencatatnya, dia sudah bekerja. Pasti ini bagian dari cita-cita yang kalian sendiri sudah niatkan untuk masa depan. Inilah sebenarnya mimpi ketika SMK ini dibuat. Kalian akan menjadi orang-orang yang direbut oleh seluruh yang menghendaki anak-anak yang punya kecerdasan lengkap. Ya intelektual, ya emosional, ya spiritual. Sehingga inilah anak-anak yang berkarakter yang kelak akan mengisi kepemimpinan di negeri. Kerasan. Dari mereka yang berasal dari background keluarga tidak mampu, mudah-mudahan bisa merubah nasib keluarganya. Dan mereka cukup berprestasi, dan tadi Anda lihat luar biasa, hasil-hasil tesnya luar biasa, bahkan sudah banyak diterima bekerja, juga termasuk perguruan tinggi. Ya, ini bagian dari spirit agar mereka yang tidak mampu mendapatkan kesempatan yang sama, akses yang sama dalam mendapatkan itu. Yeah.